Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 tingkat Provinsi Gorontalo di Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Jumat 23 April 2021. Idris mengutarakan tahun 2022 adalah tahun terakhir kepemimpinan nyata karya Rusli Idris, jilid 2 yang juga merupakan tahun terakhir dari periode rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017 hingga 2022. Oleh karena itu, kata Wagub, Pemprov Gorontalo telah menetapkan tema pembangunan tahun 2022, yaitu meneguhkan pencapaian masyarakat yang maju, unggul, dan sejahtera. Adapun target pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 yang telah menetapkan dalam dokumen perencanaan diantaranya laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada pada kisaran 6,3% hingga 7%, indeks pembangunan manusia sebesar 69,62%, serta tingkat kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai kisaran 14,91% sampai 14,33%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun pada kisaran 4,11% hingga 3,91%, serta rasio ketimpangan dapat ditekan hingga mencapai kisaran 0,412 sampai 0,3191 poin. Lebih lanjut, Idris menambahkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar akselerasi proyek-proyek strategis di Gorontalo dapat berjalan lancar. Proyek strategis tersebut yaitu lanjutan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road, segmen 1, lanjutan revitalisasi Danau Limboto, pengembangan Bandara Jalaluddin, pembangunan Bandara Kongguwato, pembangunan Waduk Pulang Hulu, pembangunan SPAM regional, revitalisasi TPA Talumilito, pembangunan sarana insenerator limbah B3, serta pengembangan Geopark Gorontalo. Melalui forum ini, saya atas nama seluruh masyarakat Gorontalo menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini. Dan kami sadari bersama, anggaran yang ada, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota, masih sangat minim. Sehingga dengan adanya alokasi pendanaan pusat, sangat membantu bagi kemajuan Provinsi Gorontalo.